setahu saudara, ya, itu kan memindahkan dari sumber aslinya. Ya. Apakah dapat dibenarkan tindakan seperti itu? Seharusnya sih tidak. Tidak? Iya. Tapi kenapa saudara lakukan perintah tersebut kepada Cuk? Karena saya ingin melihat apakah... Apalagi Cuk kan seorang kospri saudara. Ya. Bakal dia tidak akan mampu menolak perintah saudara. Saya sudah sampaikan yang mulia, itu kesalahan saya. Kasihan mereka juga. Iya, yang mulia. Tapi yang namanya, ya, ibarat kata, ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, kalau memang bisa dapat dibuktikan, ya. Iya, yang mulia. Ini masih dalam proses, ya. Demikian yang mulia. Apakah mereka, apa namanya, sebagaimana yang didakwakan apa tidak? Juga sebaliknya. Ya. Jadi intinya kembali saya tanyakan kepada saudara, tadi sudah jelas saudara menyatakan, ya, perintah itu saudara menyadari memang itu perintah pribadi dan mereka tidak akan mampu untuk menolaknya, dan jangankan mereka, ya, yang di luar saja pun tidak berani karena begitu luasnya kewenangan, apa namanya, propam, ya, luasnya kena propam, jadi memang tidak akan mampu untuk menolak perintah tersebut, ya. Namun, ya, kalau memang saudara ingin bertanggung jawab, kenapa saudara tidak memikul tanggung jawab tersebut? Kenapa saudara harus melibatkan mereka? Saya sudah sampaikan, saya minta maaf, itu salah saya, dan saya mohon untuk bisa diringankan yang mereka ini.